Pesona Ariel Noah tak kunjung lekang oleh zaman, membuat pria satu ini sering jadi sorotan. Berbagai berita tentangnya, termasuk sosok putri yang menemaninya saat ini, menjadi perbincangan sendiri di kalangan netizen. Alea Anata Irham atau yang akrab dipanggil Alea, tumbuh menjadi sosok wanita cantik. Wajahnya yang lembut, sekaligus tegas, merupakan perpaduan wajah Ariel dan ibunda Sarah Amelia. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik dari Alea Anata Irham. Fakta yang pertama, baru saja berulang tahun yang ke-18. Diketahui Alea baru saja berulang tahun yang ke-18, tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2023 kemarin. Ulang tahun tersebut dirayakan dengan pesta bersama sahabat dan teman-teman dekatnya. Fakta yang kedua, memiliki gaya casual. Seiring bertambah dewasa, Alea semakin berkembang dalam urusan fashion. Gayanya yang casual kerap menarik perhatian banyak orang. Alea sering tampil modis dengan kaos, sneakers, dan celana panjang. Meski memiliki bakat menjadi selegram, Alea tidak terlalu suka mengekspos dirinya di sosial media. Yang ketiga, tak canggung dengan teman wanita Ariel. Sejak bercerai dengan Sarah Amalia di tahun 2008, Ariel memang sering terlihat berganti pasangan. Namun rupanya, hal tersebut tidak membuat Alea merasa jaga jarak dengan wanita yang dekat dengan ayahnya. Sifat dewasanya membuat Alea bisa akrab dengan siapapun, termasuk dengan beberapa mantan pacar sang ayah, di antaranya Luna Maya dan Sophia Lacuba. Fakta yang ketiga, dipanggil kakak oleh Ariel. Kedekatan Alea dengan sang ayah membuatnya mendapat panggilan kesayangan. Ariel memanggil Alea dengan sebutan kakak. Beberapa unggahan video Ariel di Instagramnya menunjukkan caranya memanggil buah hati dengan sebutan kakak. Fakta yang keempat, memiliki bakat bernyanyi. Memang buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan Alea yang diketahui memiliki bakat bernyanyi. Seperti Ariel, suara Alea yang merdu membuat banyak orang terpesona padanya. Alea pun punya gaya bernyanyi yang berbeda dengan sang ayah. Fakta yang kelima, pernah berlatih nyanyi bersama Yuni Syara. Ternyata selain memiliki suara yang merdu turunan dari sang ayah, Alea juga pernah latihan dengan Yuni Syara. Dalam salah satu foto, Alea terlihat serius latihan dengan Yuni Syara. Banyak anak-anak lain seumurannya yang juga latihan bernyanyi bersama Alea. Fakta yang ketujuh, tinggal bersama sang bunda. Pada tahun 2008 atau tepat di usia Alea yang ketiga tahun, Ariel dan Sarah memutuskan untuk berpisah. Alea pun ikut tinggal bersama sang bunda di Bandung. Meski demikian, hubungan Sarah dan Ariel diketahui berjalan cukup baik sejauh ini. Khususnya mengenai Alea, keduanya cukup suportif satu sama lain. Dan fakta yang kedelapan, yaitu sosok yang terbuka. Ariel pernah mengungkapkan bahwa putrinya tersebut memiliki karakter yang terbuka. Hal inilah yang membuatnya tidak pernah terlalu banyak menasehati. Itu dia fakta-fakta menarik tentang Alea Anata Irham, putri dari Ariel Noah.